Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang sudah menghidupkan kita, Tuhan yang menjaga kita dan masih memberikan rezekinya kepada kita sampai hari ini. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari sering-sering kita menyampaikan kalimat syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dasar khutbah kita di Jumat yang singkat ini adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah mengajak kita semuanya untuk bersegera, bergegas, masih capek, mana mencari ampunannya. Dan inilah momen terbaik sekarang hadirin kaum muslimin, di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini disediakan oleh Allah untuk mengampuni hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mau minta ampun atas dosa-dosanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa.
Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah 10 hari lebih kita ditarbiyah, dididik, dilatih, memproses diri dalam ibadah puasa Ramadan dengan tujuan mulia yang kita sudah sama-sama memahaminya, hadirin kaum muslimin. Sudah sering kita dengarkan bahwa visi daripada amalan ibadah Ramadan ini adalah mendapatkan posisi takwa. Tidak ada yang lain. Endingnya adalah ketakwaan. Yang mana takwa itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain adalah sebuah posisi yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah bicara penciptaan manusia dari laki-laki perempuan, adanya suku-suku bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Ini melambangkan perbedaan kita, hadirin kaum muslimin. Tetapi Allah tidaklah melihat posisi mulia itu karena siapa orang tuanya, siapa ayah ibunya, apa suku bangsanya, bukan itu. Tapi Allah menegaskan kalau posisi mulia di sisinya adalah dari sisi ketakwaan. Inilah yang kita latih sekarang. Ramadan inilah kita mau rebut. Kita mau rebut posisi di mana Allah menganggap kita paling mulia, hadirin kaum muslimin. Maka jangan sampai ada sasaran puasa ini di antaranya urusan dunia. Maaf contohnya, hadirin kaum muslimin, dia berpuasa ingin mengurangi berat badan. Ini bukan tujuan orang beriman. Ada kebanggaan dia kalau puasa ini berat badannya turun. Bukan itu, hadirin kaum muslimin. Allah hendak melatih kita puasa adalah ketakwaan. Karena takwa bukan diukur dari segi berat ringannya badan, kaya miskinnya kita, tetapi adalah ketakwaan itu adalah tingkat kepatuhan kepada Allah. Ini tujuan utama kita. Dan mendapatkannya perlu upaya dan usaha yang berat, hadirin kaum muslimin. Perlu kesabaran, perlu kesungguhan, perlu kehati-hatian. Karena Allah sudah menjelaskan dan juga Rasulullah menguatkan bahwa tidak semua kita yang puasa ini yang akan diberi nanti ketakwaan, hadirin kaum muslimin. Inilah yang harus kita hati-hati. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Atau bahasa hadis lain, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Akan banyak orang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tidaklah dia dapatkan kecuali hanya perutnya lapar dan dahaga haus kerongkongannya. Itu saja. Mereka tidak diberikan pahala yang sempurna, apalagi mereka diberikan hadiah ketakwaan. Kenapa, hadirin kaum muslimin? Karena inilah tadi hakikat pemahaman ibadah puasa. Kurang hati-hati, kurang kesabaran, kurang kesungguhan, sehingga semua nilai-nilai pahala dari puasa itu tidak dia dapatkan. Maka ulama membagi tingkat puasa itu, hadirin kaum muslimin, tiga tingkatannya. Yang pertama, puasa awam. Puasa awam ini adalah puasa orang yang awam, namanya awam, tidak berilmu. Puasa orang biasa yang hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dia tahan makan, dia tahan minum, dia tahan nafsu hubungan sama istri di siang Ramadan. Hanya itu, hadirin kaum muslimin. Sekedar hukum puasa sah, puasanya sah, tetapi tingkatannya paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menginginkan yang puasa seperti itu, hadirin kaum muslimin. Karena kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, anak-anak kecil, anak-anak TK sudah bisa melakukannya, hadirin kaum muslimin.
Tapi kita perlu meningkatkan jenis puasa kita, itu puasa yang lebih tinggi. Yang kedua namanya puasa khawas, puasa yang lebih khusus, yang berusaha menahan semua anggota tubuhnya juga berpuasa, lidahnya juga berpuasa. Orang kalau berpuasa, dia menjaga lidahnya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang merusak nilai ibadah puasanya. Khamsun yuftiruna sha'im. Di antara satu hadis, lima hal yang merusak, yang menghapuskan nilai puasa adalah, ada lima perkara. Yang pertama, al-kazib, berbohong. Ini bohong ini urusan lidah. Amal lagi, ghibah, bergunjing, juga lidah. Apalagi namimah, mengadu domba orang sampai berkelahi, ini juga karena lidah. Apalagi bersaksi palsu, juga lidah bersaksi. Yang kelima yang tidak hadir kaum muslimin, nazratu bisyahwah, ini urusan mata, melihat dengan pandangan syahwat. Maka kalau ada kita selama puasa asik melihat HP, buka video-video yang tidak dibenarkan, melihat aurat yang tidak mesti kita lihat, saat itulah hapuslah nilai-nilai ibadah puasa kita, hadirin kaum muslimin. Maka tidak murah kita digoda kadang-kadang. Maka pemaknaan godaan setan yang diikat Ramadan itu apa, hadirin kaum muslimin? Kadang-kadang sering bertanya, Rasulullah sudah menjelaskan kalau di dalam Ramadan ini syaitan-syaitan dibelenggu. Tetapi pertanyaan, kenapa bulan Ramadan juga ada maksiat? Kenapa masih ada seseorang berdosa? Masih ada perkelahian? Masih ada iri dengki? Bahkan masih ada pembunuhan? Katanya syaitan diikat. Maka mari kita pahami, hadirin kaum muslimin, bahwa yang menggoda kita itu dari hari ke hari itu ada tiga macamnya. Yang pertama, syaitan iblis laknatullah dengan pasukannya. Dari yang kualitasnya tingkat tinggi sampai bawah. Dari yang panglima sampai ke bawah, kepada prajurit di bawah. Itu ada juga tingkatannya, hadirin kaum muslimin. Lalu yang diikat selama Ramadan ini dalam pemahaman satu ulama hanyalah yang tingkat tataran di atas, panglima-panglima iblis itu, yang sudah senior-seniornya. Yang kecil-kecil masih lepas. Inilah yang menggoda kita. Ternyata kita baru yang kecil-kecil, yang kalene-kalenenya tergoda kita karena rayunya hadirkan muslim. Apalagi nanti datang para panglima iblis yang mengeluarkan nenek moyang kita andam dari surga ke bumi ini. Berarti betapa lemah kita, hadirin kaum semua. Lalu ada kata pun iblis dalam tingkatan terbawah tidak mampu menggoda kita. Ada lagi godaan kedua, syaitan dalam bentuk wujud manusia. Min syaril waswasil khannas. Berarti manusia juga adalah berperilaku menggoda kepada arah kemaksiatan. Maka kalau ada manusia sebenarnya, hadirin kaum muslimin, mengajak kepada kemungkaran, dia sudah memerankan posisi syaitan laknatullah. Kalau ada manusia menghalangi orang lain dari jalan yang benar, dia sudah berperan sebagai posisi syaitan laknatullah. Lalu yang ketiga, yang terberat, yang menggoda kita, anda pun tidak ada manusia lain, ada di dalam diri kita. Inilah hawa nafsu yang kita miliki. Ini adalah fitrah Allah berikan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Allah sudah ilhamkan dua kecenderungan kepada kita, kecenderungan fujurah, kecenderungan berbuat dosa, wa taqwaha, kecenderungan berbuat ketakwaan. Lalu disinilah nafsu itu tergantunglah, akal nanti akan memberi jalan tengah
akal yang mengendalikan. Apakah nafsu kita ini bisa menerima ajakan dari akal kepada yang benar? Maka takwa itulah yang kuat. Tetapi jika tidak lemah, maka nafsu kita akan kuat kepada fujur dosa kepada Allah. Maka ini enggak rahasianya. Ketakwaan itu hadirin kaum muslimin, mendapatkannya perlu kita sungguh-sungguh. Maka yang lebih penting, inilah puasa yang tertinggi namanya khawasul khawas. Orang yang berpuasa khusus bil khusus. Yang mana itu hadirin kaum muslimin? Orang yang berpuasa anggota tubuh yang kasar, menahan makan minum, menahan dia juga puasa khawas, menahan seluruh anggota tubuhnya. Juga yang berpuasa itu adalah berpuasa hatinya. Inilah tingkat tertinggi hadirin kaum muslimin. Karena di hati inilah semuanya terletak. Allah akan pandang sianu si fulan itu. Orang betul-betul bertakwa tidak, jangan lihat di hatinya. Karena hati ini tidak kelihatan hadirin kaum muslimin. Lalu hati yang bersih, kalau hati yang baik, hati yang takwa akan melahirkan nanti sifat-sifat yang mulia. Inilah kesabaran. Orang kalau hatinya tidak bersih hadirin kaum muslimin, tidak bisa dia sabar dengan puasanya. Tapi kalau hatinya sudah kuat, selama Ramadan dia akan murah baca Quran. Sehalaman enak dibaca. Baca dua halaman makin enak bahasanya. Malam baca 10 halaman makin banyak dibaca, makin terasa halawatul iman, nikmatnya iman hadirin kaum muslimin. Sehingga menyesal dia berlalu satu malam, ibu hatinya kalau tidak tambah baca Quran, berarti hatinya sudah melekat iman. Ini orang-orang pilihan hadirin kaum muslimin. Kita perlu bertanya, sudah 10 hari lah bara halaman Quran wak baca hadirin kaum muslimin. Kalau tidak ada satupun, berarti sia-sia rasanya Ramadan ini. Karena itulah perlu kita mengevaluasi Ramadan yang 10 hari ini. Karena itulah kalau ketakwaan itu bisa kita raih hadirin kaum muslimin, Allah berikan surga untuk kita. Di akhirat pilihan hanya dua hadirin kaum muslimin. Di akhirat besok sampai awal hanya dua. Neraka atau surga. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Allah menjelaskan ayat dalam Al-Quran, kalau tidak bicara surga, bicara neraka. Bicara surga Allah, bicara nikmat-nikmat surga. Ketika Allah bicara neraka, Allah bicara azab-azab. Bagaimana kesusahan, bagaimana kesulitan, bagaimana azab di dalam neraka. Kita tinggal pilih hadirin kaum muslimin. Ini ayat bicara surga. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu wahai orang beriman, carilah ampunan Allah, carilah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba kita tanya hadirin kaum muslimin, ada enggak posisi ruang yang kita ketahui di luar langit dan bumi? Tidak ada hadirin kaum muslimin. Bumi tempat kita hidup dilingkupi oleh langit semua alam ini. Sorga seluas langit dan bumi itulah. Tidak ada lagi ruang lain selain langit dan bumi. Inilah sorga yang disediakan Allah. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang bertakwa hadirin kaum muslimin. Hidup kita di dunia ini sementara saja, sebentar. Itulah hidup yang kekal abadi nanti di akhirat hadirin kaum muslimin. Sebentar kita dunia. Dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Silahkan kita jalani hidup dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Lalui dunia ini dengan segala aktivitas kita dengan tujuan nanti visinya mati husnul khotimah dan tempat kembali kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar tidak akan bisa kita jemput kembali. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Inna allaha malikata usalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi wa yadhkuru